lanjut makan malam sama saudara. Saya pulang dari pabrik ngajak saudara-saudara makan ya teman-teman ya. Itu ada ponakan nyempil, ponakannya nyempil nih adekku, nih kakakku tuh ponakan. Tuh adik-adikku, anakku, suamiku, adik-adikku sedangkan adiknya satu tuh, yang dua anak itu. Kita makan pecel ayam kecamatan yang paling ya. Pecel ayamnya, ini jeruknya, ini makan malam. Jadi hindari diet biar sehat. Bibi udah mendul-mendul kan sekarang, makanya biar sehat. Pada makan juga banyak ya. Ini walaupun di lesehan pinggir jalan, tapi rasanya restoran, pokoknya mantep pokoknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalapnya serada. Bisa makan enggak? Lalapnya cuma lengkap. Rasanya luar biasa karena ditemenin sama adik, sama kakak, sama ponakan. Jadi rasanya luar biasa. Pipinya udah nemluk-nemluk lagi, habis sakit pulih lagi. Ini kakakku juga habis sakit, bareng sakitnya. Tapi sekarang udah sehat semua. Ini adik-adikku yang tadinya pada kerempeng, sekarang udah montok-montok, lihatnya seneng. Lihatnya seneng teman-teman ya. Adik-adikku udah montok lagi. Diajak makan malam biar tambah montok. Nih anak-anak mama mau pada berkebun, nanem bunga. Yang satu beli lavender, satu beli mawar. Nanti ini challenge dari papa ya. Sama papa dikasih challenge. Ya enggak apa-apa itu dalamnya itu. Itu sekat ada kok kemarin yang buat nahan papa itu taruh belakang kayaknya. Apa no Dep? Mas bawa batu gede. Bukan batu nak gituan tuh kan masih ada kemarin sisanya. Habis. Itu. Ada. Kemarin papa itu. Sisa ada mungkin cuma enggak tahu di mana. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Ini calonnya Selo. Nih, nanti calonnya Mas ini biar anak-anak mama gak terlalu banyak main game nih ya, dikasih kesibukan, kasih challenge. Nanti ini bikin apa, ini sawinya pada kembang teman-teman ya Mas. Pada kasih challenge nanem bunga. Pucukan apa? Itu macet sih. Iya malah jadi kan taruh situ, makanya itu yang masih kecil-kecil pindahin jadi itu. Yang campur itu gak jadi tuh. Kalau yang jadi kan begitu Mas, berkembang biak dia. Ya cor-coran gak mau bongkar ya tuase loro sikilmu tale. Nyari itu aja batu bata merah di situ banyak. Di situ ada. Malah tangannya ini diambilin bisa ini ngeyel kang Karyo nih kan. Batu bata merah di sana tuh banyak waktu itu mamanya. Terserah Mas. Mukulin batu. Ini diambilin batunya kan Mas? Itu yang putih-putih tadi itu pertama. Ya. Ini kan batunya ya ada. Ini ada batu juga tadi. Disusun. Ada cocoran. Iya, disusun. Jadi biar enggak jadi pembusukan di batangnya. Gitu. Dedek Selo. Mas Depa.
Papa masih bobo. Bikin itu. Bikin mau kopi, Pak? Udah bikin? Kok aneh? Tak bosan-bosan. Kirain di belakang bikin kopi. Papanya mau kopi. Challenge-nya berhasil. Kreativitas bujang-bujang mama papa. Gitu. Kalau gitu kenapa tadi kasih, Pak? Mau taunya kotor-kotoran. Kira pada. Coba deh tangannya, Dek. Tuh. Terus ini nanti. Biar gak miring giniin. Ngeri kena duri. Iya. Nah, giniin. Buat jagrak. Nah. So, akar dia buat. Ini lah. Ada tali enggak di tali? Tuh, ya, terus tancapin aja. Buat jagrak ke. Mas, itu ngancurin air di cor-coran. Orang-orang lagi banyak itu tuh di bangun minta koral. Iya, kepala ngancur. Mas belum dipasang itu jagraknya, Nang. Papanya sama mamanya. Papanya warna oranye ya, Pak? Mandarin ya. Saja. Warna kuning. Kuning. Kok kamu tahu dari mana? Putih deh kayaknya. Kuning tadi ini nih tuh, kelihatan tuh. Putih kuning. Itu. Kuning. Tadi di sur ini orang omnya. Oh, nih. Ini udah mekar punya papa nih. Ini punya mama, lidah mertua. Ya, Mas. Mama paling hobi lidah mertua. Ya, bagus tuh buat kok itu asam. Ya bener, pinggir aja. Pinggir. Tahan aja dia. Tuh kayak lihat tuh punya papa tuh. Ini mah gak usah ditaliin kan? Taliin lah. Tuh talinya tuh. Deh. Tuh dibagi-bagi aja kecil-kecil juga bisa. Sini papa dan plan. Jadi akhirnya jalannya dede sama emak. Nah gitu ya Mas. Oke. Ya, anu kaya? Malah serai. Serai. Kalau cek. Orang diganti apa? Diganti apa? Karena cacingnya diumpuk-umpuk. Kacapi. Wong dia borai sonatur-natur. Ya bayar. Pupuknya deh, kok nggak dikasih pupuknya? Dan sembah. Diganti apa? Aku. Cara gimana sih pupuknya? Orang di sini. Kita taruh belakang ya nih. Apa? Ambil pupuk. Belakang mana? Mesin cuci. Bang ambil pupuk. Ya udah enggak apa-apa, nanti dulu. Taruh di atasannya dikit pupuk itu. Bang ngambil pupuk. Dedeknya apa? Cara musim hujan ini. Cara nyiramnya pakai ini, dedek kreatifnya. Kalau emas disemprot-semprot berdua kreativitasnya masing-masing bujang maman ya. Jadi yang satu pakai galon ya kan, yang satu pakai galon, yang satu pakai semprot. Kreativitasnya bujang dua. Iya Pak, duduk. Iya besok pernah. Ya, kita aja. Tangan sekalian kalau orang bisa. Nih pupuknya. Tangannya katanya ini bagi jatah. Tanamnya pakai MPK ya Pak, pupuk. Pupuk udah, biarin aja kayak gitu. Udah taruh aja, udah jangan sempat lagi Mas. Hah?
sampai di sini dulu teman-teman ya. Nonton terus channelnya Yanti Dodol, ngikutin anak-anak Yanti Dodol, bujang-bujangnya nih. Dan semoga yang nonton selalu sehat selalu, rezekinya lancar. Jangan bosan-bosan nonton channelnya Yanti Dodol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.